Pemirsa, di kota Palembang, Sumatera Selatan, terdapat rumah tradisional bernama Rumah Limas yang juga menjadi tujuan wisata khas Palembang. Bahkan saat ini masyarakat bisa berfoto di Rumah Limas dengan menggunakan pakaian adat yang khusus disediakan. Selain Jembatan Ampera dan Benteng Kuto Besa yang menjadi ikon kota wisata Palembang, rumah adat khas Palembang yakni Rumah Limas kini juga digandrungi para wisatawan. Rumah adat yang berada di Jalan Demang Lebar Daun ini telah berusia 25 tahun dan merupakan milik salah satu tokoh di Sumatera Selatan yang menjadikannya sebagai cagar budaya. Seluruh bangunannya dibuat dari kayu unglen dan tembesu, sementara atapnya dibuat berundak-undak. Di Rumah Limas ini, pengunjung dapat menggunakan pakaian adat khas Palembang untuk foto layaknya bujang dan gadis Palembang yang berada di lantai 2 Rumah Limas. Kita juga menyediakan yang namanya foto khas adat Palembang. Jadi kalau misalnya berkunjung Palembang, ada kenang-kenangan yang bisa dibawa pulang ke daerahnya masing-masing, yaitu kita bisa berfoto menggunakan pakaian khas adat Palembang. Dan untuk menyewa pakaian adat dalam sekali foto, pengunjung harus membayar Rp150.000 dan tambahan biaya Rp20.000 untuk memperbanyak foto. Sementara untuk biaya masuknya sangat terjangkau, yakni hanya Rp10.000. Bagi pengunjung, berwisata ke Rumah Limas ini dapat belajar tentang adat dan sejarah kota Palembang. Rasanya senang sekali bisa tahu ini baju adat Palembang. Dari kalung, dari kuku, pernah lihat di sosmed. Sangat sangat luar biasa. Ya, jadi bisa mengetahui yaitu Rumah Limas. Nah, jika Anda berkunjung ke Palembang, tidak ada salahnya mendatangi Rumah Limas ini dan rasakan selfie dengan pakaian adat Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan memberitakan.